warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan forum yang berkaitan dengan pasca pilihan raya yang ke-14, pilihan raya umum yang ke-14 di sebelah kanan saya ada pihak kerajaan yang diwakili oleh 3 panel, dan di sebelah kiri saya ada 3 orang panel pembangkang. Soalan yang pertama untuk pihak kerajaan, apakah strategi kemenangan? Apakah strategi kemenangan yang bolehkan rakyat bersokongan kepada Pakatan Harapan untuk menangi pilihan raya yang ke-14? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengerusi Pakatan Harapan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengundi, terutamanya pengundi muda yang telah sama-sama turut mengundi pada pilihan raya lepas. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah kerana pada tahun 2018 sejarah telah tercipta dan golongan muda telah membuat perubahan kepada negara kita. Di mana pada pilihan raya kali ini kita boleh melihat bahawa golongan muda dan juga golongan tua sudah lali, sudah muak dengan bermacam-macam masalah dalam negara, hutang negara, masalah dalaman pentadbiran dan macam-macam lagi. Dan pada pilihan raya kali ini ada sedikit kelainan di mana Pakatan Harapan telah bergabung dengan PKR untuk bertanding dalam pilihan raya umum. Dan ramai yang tak saka, ramai yang underestimate PKR dan ataupun PH untuk memenangi pilihan raya. Namun begitu, sejarah telah membuktikan bahawa tidak ada yang mustahil. Sedangkan kerajaan Turki Uthmaniyah juga boleh tumbang. Kerajaan yang begitu hebat. Tiada sejarah yang kita tak boleh tumbangkan kerajaan. Tapi pada konteks ini, saya bukan nak cakap pasal tumbangkan kerajaan. Saya nak bercakap pasal nak merubah negara. Pada pilihan raya umum kali ini, kita telah meraka beberapa strategi untuk kemenangan parti PKR ataupun PH. Iaitu, yang pertama sekali, kita telah melihat kuasa anak muda, di mana salah satu ikon anak muda iaitu Syed Saddiq, yang umum telah kenal beliau sekarang, salah seorang pendebat antarabangsa, pendebat nombor satu dunia dari Malaysia, adalah salah seorang calon pilihan raya bawah PKR. Dan telah terbukti bahawa kuasa anak muda telah dapat mengubah negara. Salah satunya adalah kuasa anak muda, strategi kemenangan kita. Yang kedua adalah ketelusan. Di sini, parti kerajaan telah dengan telus menjalankan PRU dengan tidak merasuah, dengan hanya mengembangkan manifesto, dengan berkempen secara murni dan tidak melakukan apa-apa salah laku dalam PRU. Di sini kita boleh lihat bahawa PRU kali ini lebih terkawal. Dalam media masa juga ada melaporkan bahawa PRU kali ini lebih terkawal, tidak seperti hari lepas. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa parti kerajaan ataupun parti-parti pembangkang yang lain sangat telus dan sangat berwibawa, sangat menurut perintah SPRM. Okay. Dan sekarang apa yang disebut oleh YB, keputusan berada di tangan pengundi, dan pada kali ini beliau telah berkata bahawa yang orang nakkan perubahan daripada yang sebelum ni ke arah yang lebih baik, for a better nation. Sekarang saya menjemput pembangkang. Apakah pendapat wakil-wakil panel kita? Adakah belia ataupun golongan muda telah hilang kepercayaan kepada barisan pembangkang, memandangkan peratusan peluang undi pada kali ini telah melebihi 80% dan di mana kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan? So, apakah pendapat
parti kerajaan sekarang ini akan telah memenang besar pada TAU 2018 ni. Ini ya. Pendapat adakah para belia dan golongan muda telah hilang kepercayaan kepada Barisan Nasional dan Bahasa khususnya? Seperti yang awak pun tahu, Barisan Nasional ataupun lebih tinggi sebagai UMNO telah memegang Malaysia selama 60 tahun tanpa sekali pun kalah. Dan tiba-tiba dan kecundang pada tahun ini. Apa yang saya boleh katakan, generasi muda ataupun belia zaman sekarang terlampau mengejar reformasi, iaitu anak muda berjiwa dan darah muda sentiasa ingin perubahan dan sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi, mereka adalah UMNO yang telah bertapak di Malaysia sejak daripada Malaysia mendapat kemerdekaan. Meraih undi daripada hanya golongan-golongan yang hidup pada zaman pasca merdeka. Jadi saya akui, sebenarnya UMNO punca kekalahan kami adalah berpunca daripada setengah pihak ataupun orang atasan yang telah bila kita terlalu lama duduk di satu tempat dan kita berada di atas, kita akan lupa berada orang yang bawah. Dan media masa. Yang mana kalau kita perasan, yang kebanyakan yang mengundi kepada UMNO ini adalah orang-orang tua, orang-orang yang tak ada celik tentang internet, YouTube. So bila diorang tak tahu pasal benda macam ni, dan TV memang yang kita tahu memang dikuasai oleh kerajaan. So memang itulah yang diorang fit setiap hari. Jadi memang saya tak nafikan bahawa seperti yang kita tahu, yang lepas Datuk boleh kenapa? Dato' Seri Najib terlibat dengan skandal 1MDB. 1MDB ni sebenarnya telah dibincangkan oleh seluruh dunia sebenarnya. Kalau kita tengok laman web Wall Street Journal, kalau kita tengok YouTube, Wall Street Journal, Jazeera, semua membincangkan tentang skandal Rasuah ni. So, mahasiswa yang celik YouTube, internet, mereka akan lebih mengetahui tentang benda-benda macam ni. So orang-orang tua tak tahu. Itulah masalah dia. So bila skandal ni telah selesai kuasa seluruh dunia dan bangkitkan berbagai-bagai isu, jadi mahasiswa ni dah hilang kepercayaan terhadap Presiden ex-kerajaan, iaitu Perdana Menteri yang ke-6, Dato' Seri Najib. So itu merupakan salah satu faktor lah yang menyebabkan banyak pengundi-pengundi muda ni lebih mahukan informasi dan mengundi pihak pembangkang pada segi pembangkang. Apa yang dapat saya ulas dari pihak pembangkang, orang-orang muda mahukan informasi kepada negara dan mereka lebih accessible kepada sumber-sumber yang dekat internet, Twitter, social media. Jadi mereka lebih tahu apa yang berlaku dan lebih bersifat terbuka. Dan seterusnya saya ingin tanyakan soalan kepada kerajaan. Saya terbaca satu tweet ni yang mengatakan bahawa boleh mengambil masa selama 60 tahun untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Tapi mungkin kita boleh bagi peluang kepada Pakatan Harapan 5 tahun ini. Kita boleh tumbangkan lagi internet general election. Apa pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YPS Wadiza. Bagi pendapat saya, memang betul apa yang
ditweetkan tu, memang kalau rakyat tidak berpuas hati dengan kita orang, dengan parti kami, mereka boleh boleh menukar lagi pada 5 tahun akan datang. Ini kerana sebenarnya yang membina kerajaan ini adalah rakyat itu sendiri, rakyat yang boleh menaikkan suatu parti dan boleh menumbangkan suatu parti. So saya bersetuju kalau jika ada jika rakyat tidak berpuas hati dengan cara kami mentadbir, maka mereka boleh decide untuk undi parti yang lagi baik pada 5 tahun akan datang. Baru-baru ini yang kes Rafi Zidami mengatakan bahawa YB Rafi Zidami mengatakan bahawa keputusan yang keputusan Perdana Menteri menantik Persi Kabinet Minister tidak utama. Apakah pendapat Menteri Pertahanan sendiri? Ya, meminta persetujuan oleh semua parti-parti yang terlibat dalam Pakatan Harapan seperti PDR, PPBN, Parti Amanah dan DAP dan anak wakil dari ketiga tokoh parti dalam 10 ministeri yang terawal bersama-sama. Itu saya ada terbaca Anwar Ibrahim, iaitu suami OIB Azim Zahmi. Dia cakap segala keputusan yang dibuat oleh PM telah dipersetujui oleh semua wakil. So sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma Rafi Zahmi terlalu tokoh sehingga kan dia rasa macam tu. Sebab kurangnya daripada segi
social media berbanding dengan PH dan pelbagai lagi mungkin akan diperbaiki. Dan mudah-mudahan syariah itu mungkin akan dilaksanakan bila bila kita sudah bersedia dan akan dilaksanakan di negeri-negeri. Juga telah di
dan siasat seperti mana manifesto itu telah dijalankan secara berperingkat oleh itu adalah perubahan yang positif yang kita dapat membuat sesuatu lah terhadap apa yang berlaku dalam negara ini. Kepada pihak pembangkang pula, apakah pendapat kalian tentang ini akut yang sebenarnya ada kepada Tuan Guru Nik Aziz sendiri, tapi dia mewakili pakatan harapan pada Ni Omar pada dia mewakili pakatan harapan pada dia ada yang dipakai. Apakah yang adakah dia murtad dan bahasa saya Thank you.
tindakan positif darinya orang sendiri, dan ia dapat menyelami hati bukan setakat Muslim tapi non-Muslim juga yang berada di Malaysia. Yang ke-14 dapat berlaku di negara mereka juga, contohnya Myanmar ni.